Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hadirin sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kita dapat berkumpul dalam ruang virtual pada acara Virtual Class Big Data Spasial. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul bekerjasama dengan ESRI Indonesia dengan jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 1.000 peserta dari lintas provinsi di seluruh Indonesia. Saya, Fahmi Dwi Rizki, akan memandu acara pada kali ini. Telah hadir pula yang terhormat Ibu Citra Larissa Gala selaku Solution Engineer ESRI Indonesia dan yang terhormat Bapak Insinyur Rosfian Syahrasidin PSD selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Serta Bapak, Ibu dan teman-teman yang berbahagia sekalian. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan rangkaian kegiatan pada hari ini. Antara lain, pukul 13.30 hingga 13.40, pembukaan dan pembacaan tata tertib. 13.40 hingga 13.50, welcoming speech oleh Bapak Insinyur Rosfian Syahrasidin PSD, Dekan Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Pukul 13.50 hingga 14.20, paparan Big Data Spasial oleh narasumber Ibu Citra Larissa Gala selaku Solution Engineer ESRI Indonesia. 14.20 hingga 15.00, diskusi dan tanya jawab oleh moderator. Pada pukul 15.00, penutupan dan juga foto bersama. Para hadirin sekalian, untuk memperlancar acara, izinkan saya membaca tata tertib, antara lain. 1. Peserta dilarang masuk link. Peserta diharapkan masuk link Zoom 30 menit sebelum dimulai acara. 2. Peserta wajib menggunakan nama asli saat masuk di Zoom agar mempermudah panitia untuk pengecekan penghadiran. 3. Peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat webinar berlangsung. 4. Peserta dapat menanyakan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat private moderator atau Q&A dengan mengetik nama, strip, organisasi atau perusahaan atau instansi, strip, dan pertanyaan. 5. Peserta tidak diizinkan merekam webinar tanpa seizin panitia pelaksana. 6. Peserta diwajibkan mengikuti webinar sampai selesai. 7. Sertifikat elektronik akan dikirim melalui email jika peserta hadir dalam webinar sesuai dengan judul dan mengikuti kegiatan di dalam platform LIM untuk absensi. 8. Panduan peserta untuk mendapatkan sertifikat yaitu A. Setelah seminar, peserta login ke dalam seminar stripweb.esaunggul.ac.id, kemudian klik Get Certificate pada kolom seminar yang diikuti, dan yang ketiga, peserta mengisi kuesioner lalu klik Submit. Setelah itu, peserta dapat download sertifikat. Namun dengan catatan, link kuesioner hanya dapat diakses selama 2 jam setelah acara seminar, yaitu pukul 15.00 hingga 17.00, dan download sertifikat hanya bisa dilakukan selama hari ini. Para hadirin sekalian, kami harapkan para hadirin dapat menaati tata tertib tersebut. Untuk membuka acara, saya persilakan kata sambutan dari tuan rumah, yakni Bapak Insinyur Rosfian Syahrasidin PSD selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Fahmi Dwi Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita bisa bertemu di dalam forum virtual ini, yaitu virtual class yang bertajuk Big Data Spasial, yang pada dasarnya ini merupakan rangkaian webinar yang dilaksanakan oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang dilaksanakan oleh Urban Planning Student Association bekerjasama dengan ESRI. Saya mengucapkan terima kasih yang besar kepada kepada narasumber, yaitu Ibu Citra Hasana Sagala dari Solution Engineer ESRI Indonesia atas
kesediaan di dalam berbagi knowledge pada siang hari ini kepada kita semua. Penghargaan juga saya berikan kepada moderator pada siang hari ini, Ibu Mega Novetriska STMT, dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Esa Unggul. Juga saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Program Studi, Ibu Laili Fujiwati, beserta semua mahasiswa yang terlibat di dalam penyelenggaraan acara ini. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir sebagai partisipan pada siang hari ini, apakah itu sebagai akademisi, sebagai praktisi, atau dari kalangan pemerintah dan publik yang lainnya sebagai pemerhati, demikian juga para mahasiswa dan atau mungkin juga siswa yang ikut di dalam virtual class ini, saya mengucapkan selamat datang semuanya. Silakan menyimak nanti materi ini dengan sebaik mungkin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua mengenai big data dan spasial. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan. Dengan demikian acara ini resmi dibuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Insinyur Sofian Syah Rasidin PhD atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah paparan dan diskusi oleh Ibu Citra Hasanah Sagala. Saya serahkan kepada moderator webinar kali ini, yakni Ibu Mega Novetriska STMT. Oke. Terima kasih Mas Fahmi sudah membuka acara, telah memberikan kepada kita tata tertib penyusunan acara. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan, Bapak Rosfians ya, telah membuka acara ini. Oke, kita akan memulai acara webinar kali ini. Webinar kali ini bertema dengan Big Data Spasial. Tentunya akan terkait erat kaitannya dengan bidang kita, perencanaan wilayah dan tata. Bagaimana kita bisa melakukan, menggunakan secara maksimal dari data-data yang telah ada, kita proses, kita olah, dan akan menjadikan sebuah analisis ataupun pengambil keputusan. Oke, pembicara pada siang hari ini adalah Ibu Citra. Ibu Citra ini dia bekerja di S3 sebagai solution engineer. Mungkin udah expert sekali dengan data science. Nah, ini mungkin kita akan bisa melihat sudut pandang seorang data science terhadap si data spasial ini yang mungkin akan kita gunakan nanti untuk analisis kita di bidang perencanaan. Oke, background pendidikannya Ibu Citra sendiri itu adalah S1-nya di IPB, Computer Engineer, dan S2-nya adalah di IPB juga, Computer Science. Terus sudah bekerja di S3 selama 2 tahun 7 bulan. Ya, dengan pekerjaannya juga banyak yang berdekatan dengan data science. Oke, untuk itu mungkin bisa langsung dimulai untuk Ibu Citra. Waktunya kurang lebih 35 menit. Nanti untuk rekan-rekan yang ingin bertanya langsung terhadap Bu Citra, panitia akan membuka chat di Zoom ini di tengah-tengah acara. Nanti bisa ditanyakan langsung. Panitia akan memilih dan saya akan membacakan di akhir setelah Bu Citra selesai membacakan paparannya. Oke? Tidak perlu waktu lama lagi, kita persilahkan kepada Ibu Citra untuk memulai memberikan sharing-sharing kepada kami semua. Silakan Ibu Citra. Terima kasih Bu Mega. Suara saya kedengaran kan ya? Mungkin agak bisa diperbesar sedikit atau nggak didekatkan mikrofonnya? Nggak kedengaran belum? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Hasanah Sagala. Saya sebagai solution engineer di PT S3 Indonesia, tapi lebih banyak mengulik dari sisi data scientist-nya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang spatial big data, yang mana materi ini tentu berkaitan dengan aplikasi di beberapa
customer kami, atau biasanya diterapkan di dunia GIS itu seperti apa sih. Mungkin ini outline yang akan saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang hadir di sini sudah mengetahui apa itu GIS. Bisa kita simpulkan GIS ini adalah sistem yang berbasis komputer untuk mengkoleksi, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan outputnya sehingga dia menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. Jadi emang tujuannya untuk mengolah data spasial dan outputnya itu bisa berupa analisis, insight untuk mempermudah decision maker untuk membuat keputusan. Lalu ini menurut survei Gartner, jadi sebenarnya di dunia IT itu juga geospatial ini dia merupakan data yang paling penting nomor 3 setelah transaksional dan log data. Transaksional ini misalnya data-data yang dikolek perusahaan setiap harinya berkaitan dengan transaksi, dan log data ini biasanya yang terkait dengan log-log baik itu dari web browser maupun kita. Nah, yang ketiga paling penting data itu sekarang adalah data spasial. Jadi kalau kita lihat nih, data spasial itu semakin dekat dengan kita kan. Baik itu kita gunakan sehari-hari, misalnya kita mau pesan angkutan online. Jadi GIS itu emang dia berkembang sangat cepat. Dulu mungkin GIS itu dikenal hanya untuk kalangan tertentu saja, misalnya orang-orang geologi, geoscience, dan segala macamnya. Tapi sekarang GIS ini udah mulai masuk ke bagiannya IT gitu. Saya juga kuliah tuh sebenarnya ada satu mata kuliah yang khusus membahas sistem informasi geospasial ini. Jadi semua orang menganggap GIS itu sekarang penting ya. Makanya dia mulai, teknologinya mulai menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang, seperti big data, data science, terus cloud computing, dan segala macamnya. Nah, di GIS sendiri juga itu, kami dari ESRI Indonesia mempunyai platform yang namanya RGIS. Jadi RGIS ini memang dirancang untuk tiga fungsi utama, yaitu system of record, system of insight, dan system of engagement. Jadi GIS itu tidak ada nilainya ketika tidak memiliki data, makanya kita memiliki yang namanya system of record. Jadi system of record di sini fungsinya untuk mengkoleksi data, menyimpan data, dan memanagenya sebagai sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Makanya kita menyebutnya system of insight. Dari data-data yang sudah dikumpulkan, disimpan, dan di-manage ini, kita ingin menganalisis beberapa masalah yang relevan dengan di dunia nyata atau di customer kita biasanya. Kita akan membuat insight-insight analisis sehingga menghasilkan insight ataupun actionable insight untuk para decision maker. Lalu insight ini tentu tidak akan berguna kalau misalnya kita nggak gunakan sebaik mungkin, sehingga kita distribusikan ke baik itu ke organisasi maupun ke masyarakat. Jadi kita menyebutnya system of engagement, di mana orang-orang akan melihat sistem informasi ini sebagai salah satu acuan untuk membuat keputusan dalam memutuskan proses bisnis ataupun seperti yang kita tahu sekarang ya, kalau pandemi itu kan dipantau di dashboardnya yang dibuat oleh John Hopkins. Jadi sehingga kita bisa lihat daerah-daerah mana saja yang bisa kita hindari saat ini.
Lalu sekarang GIS tidak hanya bekerja di data-data spasial saja, tapi sudah banyak data-data yang bisa kita manfaatkan untuk diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi ataupun analisis. Seperti mungkin dari urban planning biasanya itu menggunakan 3D data ataupun LiDAR. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan semua jenis data yang bisa diintegrasikan dengan software ArcGIS ini. Lalu ini motivation-nya kenapa big data itu harus kita pahami saat ini. Jadi ini sebenarnya berita di tahun 2011 dari New York Times. Mereka mengatakan kalau sekarang kan tahun 2020 ya, mereka memprediksi di tahun 2020 itu dengan kita mengkoleksi data lokasi dari personal atau mobile activity akan mengurangi biaya sekitar 600 juta dolar. Tapi kalau kita lihat sekarang kan memang big data ini sangat dekat dengan kita. Bayangkan kalau misalnya kita bayangkan saja pengguna misalnya ojek online gitu. Ojek online di jam kerja itu misalnya jam 8 saja, kita bayangkan ada berapa orang sih yang memesan ojek online dalam satu waktu gitu. Bayangkan data itu terus dikolek per jam atau per menit setiap harinya, itu akan menghasilkan sumber data yang masif. Jadi sebenarnya spatial big data itu apa sih? Jadi spatial big data ini memang sekumpulan dataset yang dia itu dapat dikomputasi menggunakan sistem untuk di-manage, diproses, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah analisis dan berkaitan dengan biasanya kita dekat dengan istilahnya big data itu ya 3V lah ya, volume, velocity, dan variety. Jadi big data, sebuah data itu bisa dikatakan big data ketika jumlahnya sangat besar gitu. Misalnya dalam satu hari bisa menghasilkan berterabyte data gitu. Lalu kita lihat kecepatannya, seperti misalnya tadi kita katakan kita pesan ojek online. Bayangkan dia setiap dalam satu jam itu ada berapa pemesanan banyaknya. Nah, di situ ada kecepatan, yang namanya kecepatan. Jadi datanya tidak hanya banyak, tetapi cepat dikoleknya kayak gitu. Lalu di sini ada variety atau variasi ya. Jadi data itu dikatakan big data juga ketika bentuknya itu unstructured. Spasial ini termasuk data yang bukan data tabular biasa, tapi dia memiliki nilai spasial di mana kita bisa nyebutnya mungkin sebagai contoh longitude latitude. Dan data lokasi ini tidak hanya sekedar lokasi, tapi mempunyai atribut. Misalnya di situ ada ID pengguna atau atribut lainnya. Jadi kita bisa menyebutnya dia lebih dari dua dimensi. Dan ini bervariasi. Dan data spasial ini kan bisa dimanfaatkan untuk atau digabungkan dengan data-data lainnya. Jadi bisa dikatakan dia variasinya tuh sangat banyak. Itu yang bisa kita katakan sebagai spasial big data. Jadi bukan yang statis atau volumenya masih kecil atau pengkoleksiannya cuma dalam sekali sebulan. Itu tidak bisa dikatakan big data. Lalu kenapa sih big data ini muncul gitu? Jadi sebenarnya sekarang kita banyak mengenal yang namanya IoT atau Internet of Things. Jadi ketika Internet of Things ini misalnya handphone kita, smartphone kita itu ketika internetnya nyala, itu udah disebut sebagai Internet of Things. Jadi sebenarnya vendor-vendor HP kita itu mengirim log-log aktivitas kita ke server mereka misalnya. Jadi apapun aktivitas kita di mobile itu direkam oleh mobile, ketika kita terhubung ke internet itu akan mengirimkan informasi kita ke si vendor-vendor ini gitu. Atau misalnya kita menggunakan
contoh sederhananya Google Maps gitu. Google Maps kita ingin mencari routing atau semacamnya, Google Maps akan merekam historik pencarian kita, dan rekaman itu tuh sudah disimpan oleh mereka dalam, mungkin kita kenal yang namanya cloud. Nah, jadi di sini ada namanya real-time information. Jadi data real-time ini memang kekuatan pengkoleksian datanya sangat cepat. Atau misalnya contohnya sensor. Sensor di sini bisa apa saja. Lalu Internet of Things ini banyak digunakan ya. Misalnya kalau kita sebagai pengguna ojek online, pasti kita punya data pemesanan. Tapi si driver juga akan mengirimkan datanya. Kalau dia menjemput penumpang yang sekian-sekian, identitinya sekian, tapi data itu juga dikirim gitu. Jadi sekarang kayaknya semua hal itu sangat dekat sama kita, bahkan yang kita bingungkan dulu IoT itu apa, Internet of Things itu apa, tapi sekarang sangat dekat dengan kita, contohnya mobile kita gitu. Dan banyak lagi. Tentunya spatial big data ini tidak ada nilainya ketika kita tidak melakukan analisis atau mencari nilai tambah di dalam data itu. Karena dia cuma data gitu, bukan sebuah insight. Jadi semua solusi itu datang dari sebuah masalah. Dan gimana caranya kita membuat data ini tuh bernilai lebih dan bisa meningkatkan nilai bisnis kita. Nah, jadi ini sedikit menyinggung, di Esri Indonesia punya beberapa produk yang emang relevan kepada IoT ini. Biasanya kita mengumpulkan data real time, lalu data itu didistribusikan oleh yang namanya Geo Event Server. Geo Event Server ini untuk mengkolek data-data real time seperti sensor, baik itu sensor maupun service-service yang sudah dipublikasikan, misalnya seperti message queue ataupun bentuknya yang unstructured juga sudah bisa dikoleksi. Lalu data ini bisa dianalisis dengan yang namanya geoanalytic server. Nah, di sini geoanalytic server itu bisa melakukan apa aja sih? Jadi misalnya kita mau nyari insight kepadatan, density, hotspot, atau kita mau cari yang namanya insight, baik itu yang lebih dari dua dimensi itu, tidak hanya lokasi, tetapi melibatkan waktu. Gitu. Kita menyebutnya space-time. Jadi data-data ini juga tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk mengambil insight, tetapi bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti misalnya prediksi, clustering, dan term-term machine learning lainnya bisa dilakukan. Jadi geoanalytics itu apa sih sebenarnya? Jadi geoanalytics itu mungkin kita mengenalnya dulu single computing. Jadi komputer kita cuma bisa mengolah satu data dalam satu waktu dengan menggunakan satu core saja, misalnya satu core saja komputer kita. Tapi sekarang karena ada big data, kayaknya itu tidak mungkin. Jadi kita menggunakan namanya parallel computing. Jadi parallel computing ini dalam satu waktu kita bisa memanfaatkan sebanyak mungkin core yang kita punya untuk mengolah data sebanyak. Jadi data ini dikoleksi untuk mengidentifikasi pattern-nya apa, relationship untuk menemukan anomalies dan insiden dari data-data yang besar tadi. Mungkin ini cuma capabilities yang dimiliki geoanalytics, misalnya ya yang sederhana itu mengagregat point. Jadi di sini contohnya kita lihat misalnya join features. Jadi misalnya kita punya cuma data poin-poin seperti ini. Lokasi,
X itu X dan Y ini adalah koordinatnya, lalu dia vertikalnya itu adalah waktu. Jadi kita bisa melihat satu kejadian itu tidak hanya dari lokasinya, tetapi waktunya. Apakah lokasi ini berkaitan dengan waktu dari kejadian itu. Jadi kita bisa analisis tidak hanya sekedar atribut, tetapi keterkaitannya dengan waktu. Atau misalnya kita bisa menganalisis jalur atau perpindahan orang. Kalau di sini contohnya track data hurricane. Di sini namanya reconstruct track. Reconstruct track ini adalah mengagregasi data. Jadi data itu bisa dikelompokkan berdasarkan tidak hanya waktu, tetapi unique value-nya. Misalnya kita mau mengidentifikasi, misalnya badai A ini dia jalurnya kemana sih? Jadi kita tidak hanya mengetahui lokasinya, tetapi dia akan kemana arahnya. Reconstruct track ini bisa kita gunakan juga untuk melihat data pergerakan kapal atau pesawat. Nah, Geoanalytics Server ini sebenarnya dibangun di atas yang namanya PySpark. Mungkin teman-teman udah familiar dengan engine big data yang namanya Spark yang dibuat oleh Apache. Spark ini sebenarnya dibangun di atas pemrograman yang namanya Scala atau Java berbasis object oriented. Tetapi Python membuat on top of that biar penggunanya lebih gampang menggunakan distribusi analisis ini menggunakan PySpark. Jadi PySpark ini juga tidak hanya untuk menganalisis big data, tetapi Spark ini sudah dilengkapi term-term atau keyword-keyword yang bisa digunakan untuk memprediksi, untuk melakukan analisis machine learning, deep learning, dan lain-lain. Nah, biasanya sih big data itu tidak bisa disimpan di database biasa ya, di database kita menyebutnya RDBMS. RDBMS ini Relational Database Management System. Biasanya RDBMS ini digunakan ketika data kita adalah data transaksi yang statis atau tidak mengalami perubahan dalam desain atributnya gitu. Desain entity-nya tidak berubah. Tetapi kalau big data kan jenis datanya bisa tidak hanya big data ini tidak hanya data yang transaksi statis tadi, tetapi bisa mencakup data-data yang bahkan kita tidak tahu atributnya. Misalnya Twitter itu kan data yang sangat tidak bisa kita prediksi ya. Sebenarnya Twitter itu mengkoleksi data lokasi kita, tetapi kalau usernya tidak menyalakan GPS atau meng-enable lokasinya, Twitter juga tidak bisa mengkolek data itu. Nah, di situ ada atribut yang kadang ada, kadang enggak. Kita bisa menyebutnya unstructured ya, tidak statis dan tidak wajib diisi juga. Jadi data-data Twitter ini kan karena strukturnya tidak statis, maka kita menyebutnya unstructured, jadi tidak punya struktur yang tepat. Nah, data-data ini tidak mungkin disimpan di database yang harus didesain dari awal. Makanya biasanya kita menggunakan NoSQL database atau ya SQL itu kan structured query language ya. Kalau NoSQL berarti bukan yang terstruktur query language-nya. Tapi mungkin lebih simpelnya di kita di ArcGIS itu kita dapat mengintegrasikan beberapa tipe file data yang bisa kita analisis. Jadi misalnya HDFS, mungkin teman-teman familiar yang dengan namanya Hadoop
Hadoop ini engine untuk menyimpan data dalam bentuk HDFS, yaitu Hadoop File System. Dan data big data ini kan tidak hanya disimpan dalam format HDFS ya, kadang kita cuma menyimpan dia dalam bentuk file saja. Biasanya lebih ringan dibandingkan kita menyimpannya di sebuah engine. Atau misalnya kalau sekarang lebih gampangnya ya, orang-orang menyimpan data di cloud. Nah, data-data ini bisa kita integrasikan dengan ArcGIS, baik itu GeoEvent maupun GeoAnalytics. Nah, di sini beberapa big data file share yang bisa didukung oleh ArcGIS. Contohnya, ya mungkin kita tahu delimited files itu contohnya CSV, atau yang familiar di GIS itu tipenya shapefile. Dan ORC Parquet ini adalah tipe data tabular, tetapi lebih ke text-based. Nah, mungkin saya akan mendemokan beberapa kasus yang sudah kita analisis di ESRI Indonesia yang berkaitan dengan big data. Di sini contohnya adalah data salah satu provider perekam data kapal, data kapal di Indonesia. Jadi ini sebenarnya datanya sudah lama, tapi kita mencoba melihat pattern-nya gitu. Kalau kita lihat seperti ini kan tidak ada maknanya gitu, titik-titik ini. Jadi titik-titik ini adalah hasil perekaman dari kapal-kapal yang masuk maupun keluar dari Indonesia. Nah, tapi kalau kita analisis nih berdasarkan atribut yang data itu punya, misalnya di sini kita mau melihat di mana sih orang-orang memancing gitu. Di sini atribut nama atributnya fishing dan warnanya abu-abu. Kita bisa lihat nih di Indonesia bagian selatan nih orang-orang banyak nelayan pergi mancing ke sini lah. Ini mungkin di sini mungkin jumlah sumber daya lautnya sangat berkualitas ataupun banyak, itu bisa dianalisis lebih lanjut. Atau misalnya yang orange ini apa sih? Sangat banyak ya yang orange ini. Yang orange ini di sini kayaknya kepotong. Jadi yang orange ini adalah kalau kita lihat termnya dia engine. Engine di situ artinya dia sedang berjalan, tidak melakukan apapun, tapi kapalnya sedang berjalan. Tapi kita bisa lihat di sini daerah-daerah mana sih yang paling sering dikunjungi. Nah, di sini biasanya ya ketutupan ya yang warna merah di sini. Jadi kapal-kapal ini dia singgah di tempat-tempat yang seperti ini, misalnya bagian antara Jawa dan Sumatera. Dan banyak lagi misalnya, atau kita bisa, mungkin data ini bisa digunakan untuk Kementerian Perhubungan misalnya. Jadi mereka bisa melakukan analisis jalur tol laut ya, kita sebutnya tol laut. Gimana sih cocoknya tol laut itu dibangun, seperti itu. Nah, atau misalnya kita mau lihat lebih detail, kapal yang fishing tadi itu sebenarnya dari luar atau dari dalam, karena data yang ada di sini yaitu data-data tidak hanya kapal Indonesia, tetapi kapal-kapal dari luar negeri yang melewati jalur Indonesia. Jadi kalau kita misalnya mau lihat nih yang dia mau memancing dari sini tuh dari daerah mana saja sih sebenarnya. Nah, di sini misalnya kita ambil contoh, yaitu dari Jawa nih, tetapi kan ada juga nih dari Australia. Terus kita bisa tinjau daerah ini sebenarnya daerah Indonesia atau bukan sih. Kalau dia misalnya masih masuk laut Indonesia, terus ada yang dari luar gitu, masuk ke lautan Indonesia, kan kita bisa evaluasi lagi. Apakah
mereka memiliki izin atau negara mana yang sering melanggar peraturan dan sebagainya. Nah, mungkin saya akan mendemokan sedikit lagi contoh implementasi big data. Saya rekam karena takut internetnya lama. Mungkin ini lebih ke kita juga lagi mencoba menganalisis untuk kasus real estate contohnya. Kita mau melihat apakah benar sih. Jadi saya ceritakan dulu datanya ini adalah data dari provider yang merekam GPS mobile kita gitu. GPS mobile. Saya boleh menyebut namanya nggak ya? Mungkin teman-teman pernah dengar Uber Media. Uber Media ini dia merekam data GPS mobile kita, tetapi tidak hanya data mobile, data lokasi kita, tetapi misalnya nih kita mau mengakses aplikasi e-commerce gitu. Nah, mereka tuh merekam e-commerce apa sih yang pengguna ini buka gitu. Nah, di sini datanya sudah saya summary karena data aslinya itu tidak bisa dibuka. Bentar ya, kayaknya nggak ke-share ya. Jadi data yang aslinya itu tidak bisa dibuka secara gamblang gitu menggunakan software ini, tetapi kita harus men-summary dulu. Nah, saya sudah melakukan yang namanya summarisasi, tetapi menggunakan salah satu engine big data yaitu Hadoop. Nah, nanti hasilnya dapat dianalisis menggunakan geoanalitik di ArcGIS Pro. Di sini contohnya, jadi data ini kalau kita lihat secara sederhana sih memang nggak kelihatan ya. Tapi kita mau menganalisis di sini contohnya apakah warga Jakarta itu kan kita sering mengambil kesimpulan Jakarta itu siang dia 2 kali lipat penduduknya dibandingin malam misalnya. Kan kita suka buat kesimpulan yang seperti itu ya. Tapi kita bisa lihat nih apakah benar ya kalau di sini time frame-nya itu saya buat Senin sampai Minggu. Jadi kita lihat nih kalau di weekday dia memang padat. Tapi kalau kita lihat nih di weekend dia mulai menyusut di bagian-bagian tertentu. Jadi di sini misalnya tadinya di sini padat, dense, tetapi saat weekend dia, ntar saya close. Tapi di saat weekend dia, misalnya di sini nih padat tadi weekday, tetapi saat di weekend dia jadi berkurang ya tuh density-nya. Artinya ada banyak aktivitas manusia yang berkurang di daerah ini, walaupun tetap dense ya. Lalu kalau kita lihat nih dari sini, misalnya dari visualisasi ini kan, kita ngelihat nih sepertinya data-data ini membentuk jalan juga gitu. Jadi kita bisa menduga yang mana sih jalan gitu, yang mana yang dia tempat aktivitas manusia. Nah, di situ kita bisa ngelihat apakah orang-orang yang bekerja di Jakarta banyak waktunya dihabiskan di jalan gitu. Kita lihat di sini analisisnya kita agregasi dengan data jalan gitu misalnya. Nah, misalnya di sini ternyata setelah diklasifikasikan yang kuning-kuning ini adalah jalan yang
orang-orang tuh banyak menghabiskan waktunya di jalan ini gitu, di jalan yang kuning ini. Tapi kan tidak hanya itu yang kita ingin cari. Misalnya nih, kita mau buat billboard gitu, membangun billboard. Di mana sih cocoknya billboard ini ya? Kan biasanya tuh di kiri kanan jalan tuh suka ada iklan yang besar-besar tuh. Tapi di jalan mana sih yang cocok? Nah, cocoknya kan ya ya di daerah yang emang orang banyak macet di situ kan, lebih banyak yang ngelihat pasti. Nah, jadi kita bisa merencanakan nih kalau di daerah yang kuning-kuning ini tuh cocok dibangun billboard baru gitu misalnya. Atau misalnya kita mau lihat merencanakan kayak kita tuh sebenarnya mau tinggal di Jakarta atau sekitar Jakarta. Jadi bisa kita analisis menggunakan data Sejabodetabek misalnya, people movement Sejabodetabek. Di sini contohnya mungkin ini ya resolusinya agak kurang, tapi kita bisa lihat di sini analisisnya dari per jam misalnya. Saya membuat analisisnya per jam. Di sini jadi ada keterangan ini jam 1 pagi sampai jam 2 pagi datanya seperti ini. Nanti kita lihat perubahannya hingga pagi gitu, hingga siang dan 24 jam misalnya kita lihat analisisnya. Nah, di sini kalau kita lihat daerah yang kuning itu emang dense, tetapi daerah yang biru ini adalah daerah yang punya aktivitas juga gitu. Kalau kita lihat nih, memang di jam siang pasti Jakarta lebih padat daripada di daerah sekitarnya. Tapi kalau kita mundur balik, kita lihat nih dari jam pagi, kita lihat nih di sini kan mulai sepi ya. Nanti di jam kerja dia di sekitar Jakarta. Jadi orang-orang mulai beraktivitas. Jadi kan mobile kita itu merekam saat dia terkoneksi internet atau ketika dia menyala. Jadi kalau kita tidak nyalakan di malam hari ya bisa apa si provider ini tidak bisa mengkolek data kita gitu. Jadi anggapannya ketika pagi itu dia orang-orang masih tidur. Lalu setelah jam kerja mereka mulai beraktivitas lagi. Jadi Jakarta mulai penuh lagi nih di jam-jam kerja. Lalu tidak hanya analisis pergerakan manusia ya, tapi kita bisa melihat lebih jauh di mana sih sebenarnya kita cocok membangun perumahan, misalnya perumahan di bisnis real estate. Jadi mungkin di Jakarta harga rumah udah terlalu tinggi kan, kita pengen cari yang tidak jauh dari Jakarta, tetapi harganya juga ya lumayan gitu, atau angkutan umumnya banyak gitu. Nah, kita bisa lihat aktivitas manusia itu sebenarnya banyaknya kemana sih gitu. Atau misalnya kita mau bangun, nanti saya berikan contoh lagi di bidang komersial, ketika kita mau membangun bisnis, cocoknya di lokasi yang mana. Nah, ini tidak hanya analisis movement saja, tapi kita bisa melihat yang namanya hotspot. Hotspot ini sebenarnya dibagi-bagi lagi, tidak hanya ketika dia banyak manusianya di daerah itu, kita nyatakan hotspot, tetapi tidak. Kita bisa analisis dia per waktu. Nah, jadi ini adalah hasil analisis 7 hari, tetapi kita pisah per jam, jadi 24 per 7 misalnya. Daerah mana sih yang dia kita klasifikasikan di sini, ternyata hasilnya yang merah gelap ini adalah persistent hotspot. Persistent hotspot ini adalah emang daerah-daerah yang setiap hari 7 kali 24 jam itu padat gitu. Nah, jadi kita bisa aja ngambil kesimpulan, oh kayaknya di tempat yang persistent hotspot ini kita bisa bangun bisnis gitu, atau mau buka franchise baru misalnya. Jadi decision-decision itu bisa kita lakukan. Lalu di sini kesimpulannya tidak hanya membangun bisnis ya, tetapi kita bisa mengatakan kalau daerah yang persisten hotspot ini adalah daerah orang yang banyak menggunakan digital device atau mobile gitu. Ya, tidak kalau kita bilang ya digital
digital literasi itu kan ketika orang-orang tidak menggunakan internet hanya untuk mencari berita ya, tetapi melakukan transaksi misalnya. Nah, di situ kita bisa ngelihat daerah mana sih yang bisa dibangun digital bisnis di situ. Karena orang-orangnya udah nggak tergantung sama yang namanya office, atau misalnya kita bilang digital banking nggak harus ke bank gitu. Nah, daerah mana sih yang cocok? Kalau misalnya bank tuh concern-nya kita harus bangun cabang nggak sih di situ? Harus bangun KCU nggak sih di situ gitu? Atau KCP? Kayaknya kalau di daerah ini tuh persisten hotspot-nya tinggi. Jadi kayaknya orang-orang di sini transaksinya digital, jadi kita kayaknya nggak perlu yang namanya cabang gitu. Atau buat aja di situ cabang digital gitu. Ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan itu bisa diambil dari aktivitas people movement ini. Lalu di sini saya punya contoh juga, masih Uber Media tadi, tapi di bidang komersial. Jadi misalnya nih, kita mau membangun, atau kita udah punya toko nih, udah punya toko, tapi ini contohnya di Europe market. Jadi di sini misalnya kita udah punya toko yang namanya Aldi Herstock Winchester, kan? Di sini toko kita. Kita pengen mengevaluasi sebenarnya toko kita itu udah cocok belum sih di situ, udah banyak nggak sih pelanggannya. Jadi kita bisa ngelihat di sini yang data hotspot ini adalah data people movement dari Uber Media tadi. Lalu kita lihat, kalau kita lihat nih jarak apa drive time sampai 15 menit itu mengcover sejauh mana sih, kan? Asumsi kita tuh yang belanja di tempat kita itu adalah orang-orang yang emang lagi lewat atau rumahnya dekat toko kita gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi di sini daerah yang kalau drive time-nya itu 5, 10, sampai 15 menit. Jadi ini 5 menit, yang hijau itu 10 menit, yang biru ini dia 15 menit. Ini dihitung berdasarkan rute yang ada ya, bukan Euclidean gitu. Jadi kita pengen lihat. Tapi kalau kita lihat nih, sebenarnya customer-nya ada sebenarnya customer yang banyak itu malah dia di yang dekat-dekat aja gitu kan. Kalau kita ya lihat di daerah radius 15 menit itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi apakah ada pengaruhnya dengan kompetitor? Jadi di sini misalnya ada kompetitor di sekitar situ. Kompetitor ini ternyata daerah jualannya juga mirip dengan store kita misalnya. Jadi bisa jadi ini people movement-nya tidak hanya ke store kita, tapi store yang di sekitar kita gitu. Nah, lalu kita tidak hanya menganalisis movement itu, tapi kita bisa lihat nih, dari movement itu kita lihat yang namanya purchasing power. Nah, di Esri itu sebenarnya udah menyediakan, kita menyebutnya Living Atlas. Di Living Atlas itu ada banyak sekali dataset, dan salah satunya ada purchasing power yang di-provide dari Michael Bauer Institute. Nah, di sini kita bisa ngelihat yang ungu ini adalah people movement-nya, yang hijau ini adalah purchasing power-nya. Jadi, kalau kita lihat warnanya semakin hijau pekat itu semakin tinggi daya belinya gitu. Jadi kalau kita misalnya lihat, kalau kita lihat nih store kita itu berada di daerah purchasing power yang mana sih kayak gitu. Apakah orang-orang di sekitar toko kita itu daya belinya tinggi atau enggak gitu. Nah, melihat posisi store ini dan warna purchasing power-nya, kayaknya udah tepat nih di sini toko kita. Karena people movement-nya banyak, terus nilai purchasing power daerah itu juga tinggi. Jadi, kita bisa ngambil hipotesis kalau store ini kayaknya cocok nih.
Kalau satu store misalnya nggak jadi masalah ya, tapi ketika store ini dalam bentuk franchise misalnya, kenapa sih di Bogor itu harus ada 3 store yang namanya sama gitu? Tetapi kan tidak hanya 3 store yang kita hitung, tetapi di mana sih lokasi yang cocok gitu. Jangan sampai jadi istilahnya tuh kanibalisme ya. Jadi antara satu franchise dengan nama sama, tetapi juga berkompetisi mendapat customer yang sama juga. Nah, mungkin itu aja dari saya. Referensinya ada di sini. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Moderator. Di-unmute dulu kayaknya, Bu, ya. Nggak kedengeran. Ah, oke. Oke, makasih ya Ibu Citra sudah memberikan materi yang sangat-sangat menarik sekali ini tentang Big Data Analysis, terutama dengan di spasial. Jadi saya sendiri juga akhirnya baru tahu tentang istilah-istilah baru gitu, kayak persistent hotspot, terus kayak purchasing power, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, tadi saya setuju nih dengan Bu Citra yang tadi bilang bahwa sebenarnya data itu akan berguna jika itu digunakan gitu. Jika dilakukan analisis gitu, itu akan sangat mahal. Tapi kalau data tersebut hanya dijadikan sebagai data, jadi apa-apakan, itu ya jadi kayak percuma gitu. Jadi data ya sekedar data aja gitu. Dan ternyata banyak sekali yang bertanya nih. Saya sampai bingung. Oke. Okay. Ah, ya. Banyak sekali karena pertanyaan juga menarik-menarik sekali dan bagus-bagus sekali nih. Oke. Okay. Oke, sekarang saya buka dulu sesi pertama ya. Untuk ini ada 3 pertanyaan. Oke, ini enaknya Ibu Citra saya bacakan satu-satu atau tiga-tiga atau bagaimana? Jadi satu-satu kali aja kali ya, Bu. Oke. Berarti satu jawab satu jawab ya. Oke, ini ya. Pertama. Pertama tadi, oke ini yang pertama adalah dari Unita Insos Era Musi dari instansi Universitas Papua ingin menanyakan, dalam menggunakan PySpark dengan server GeoAnalytic, apakah ada kelebihan dari dan kekurangannya? Jadi kan setelah mendemokan gitu, setelah menjelaskan, apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Oke, okay. Saya jawab dulu ya Bu ya. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kesulitan dari orang GIS itu, datanya itu nggak kayak data tabular biasa ya. Saya juga sebenarnya belajar big data itu baru 1 tahun terakhir ini. Jadi kalau kita mengolah data big data yang kayak di internet kan juga banyak komunitas big data gitu. Dan mereka mengolah data yang macam-macam juga. Tetapi mostly mereka menggunakan data teks, yang seperti Twitter atau data tabular dan transaksi yang standar lah gitu. Jadi komunitasnya ada banyak. Kalau kita belajar sendiri pun bisa gitu. Tetapi kekurangannya itu ketika komunitas GIS masuk. Nah, tipe datanya nggak sama dengan yang ada di komunitas anak-anak big data pada umumnya. Misalnya Shapefile. Shapefile ini kayaknya kan terlalu spesifik ya, nggak semua perusahaan IT pakai Shapefile. Lalu misalnya LiDAR. LiDAR juga nggak semua pakai gitu. Nah, data-data spasial ini yang susah dikonstruk ketika kita pakai tutorial-tutorial di internet itu gitu. Jadi ada, kalau kita nih masuk ke dari data yang non-spasial ke spasial, kita harus namanya meng-enable spasial di situ. Jadi dari data non-spasial, kita enable dulu spasialnya. Nah, kelebihan dari PySpark di atas GeoAnalytics ini yaitu untuk meng-enable-kan data yang non-spasial itu jadi spasial. Karena kalau kita lihat nih di market gitu, di startup-startup pada umumnya, mereka hanya menggunakan misalnya CSV yang ada keterangan longitude latitude-nya gitu. Tetapi kan kita harus lihat lokasinya, longitude latitude itu tidak hanya angka, tetapi lokasi. Jadi, gunanya PySpark di atas GeoAnalytics ini untuk meng-enable spasial tadi, seperti itu. Mungkin itu, Bu. Oke, okay, ya. Oke, okay. Menarik-menarik. Tadi saya juga dapat satu
pencerahan sekali lagi, lagi bahwa ternyata data spasial juga bisa digunakan dalam hal-hal sederhana ya. Tadi melihat, karena ini ya sama seperti kayak Google itu mempunyai di salah satu tempat big data yang sangat besar sekali ya, dia mempunyai data traffic kita yang real gitu. Jadi ya buat teman-teman perencana mungkin bisa menggunakan data tersebut gitu. Oke, berikutnya ini dia agak bergeser dari perencanaan wilayah kota, nggak apa-apa ya, Bu? Ya, nggak apa-apa. Oke, dari Mas Widana, Fakultas Kedokteran UNS dari Solo. Mohon nih, gimana? Bisakah big data spasial ini digunakan untuk penelitian di bidang kesehatan? Apakah jenis data kesehatan yang bisa masuk dalam analisis tersebut? Mungkin data yang bisa, kalau saya kebayangin, ketika data tentang kota itu bisa dispasialkan gitu kan, karena kita tahu jalan. Yeah. Nah, gimana nih kalau data-data kesehatan? Mungkin ini ada kaitannya dengan COVID-19 gitu, seperti sekarang. Oh, yeah. Karena ada juga teman yang bertanya, di China gitu, tadi saya lupa, siapa yang maaf ya Pak, tadi di China itu dia, oh ini dia, dari Mas Peter Herrey. Karena di China juga menggunakan dan memanfaatkan big data untuk pengendalian COVID-19. Terus bagaimana? Jadi data apa aja sih yang sebenarnya bisa itu? Oke, silakan. Mungkin saya cari dulu ininya ya, sumbernya. Sumber yang menarik itu berkaitan dengan people movement juga, yang dimanfaatkan. Ya itu tadi, China itu kan emang dia surveillance-nya sangat terang-terangan ya, semua masyarakatnya dimonitoring kan. Jadi mereka juga tahu masyarakatnya itu kemana aja gitu. Mungkin bentar ya, saya cari sebentar. Lama. Nah, ini dia. Oke. Saya sharing dulu, bentar. Ini waktunya sampai kapan ya, Bu? Oke, untuk pertanyaan 35 menit. Oh iya, ya, berarti nggak buru-buru ya? Nggak, masih banyak waktu, 30 menit lagi Bu Citra. Okay. Ya, sebentar ya, saya lihat dulu ininya. Oke. Nah ya, oke. Okay. Di loading sebentar. Oke. Okay. Share screen? Ya. Oke, okay, sip, nanti. Share screen. Udah kelihatan ya? Oke, okay, sudah. How dah. The virus got out, ya. Yeah. Jadi sebenarnya China itu kan dia di sini mereka nggak nyebut nama vendor pengkoleksi datanya sih, tapi mereka bilang ini adalah data GPS gitu, surveillance. Jadi kalau kita dilihat lihat di sini sebenarnya virus itu kan sudah ada dari Desember. Jadi nanti saya mungkin share juga linknya gitu. Jadi mereka tuh menjabarkan dari sumbernya itu kan Huanan Seafood Market gitu. Nah, jadi dari Seafood Market ini sebenarnya udah ada beberapa kasus, lalu mereka ngelihat penyebarannya cepat di daerah itu. Nah, daerah mana aja sih yang sebenarnya udah terkena dari awal? Nah, dari Januari itu sebenarnya perjalanan orang Wuhan itu udah kemana-mana nih. Udah ke seluruh China nih. Jadi kan kita tahu yang Januari itu kan juga tahun baru China ya. Jadi orang-orang belum di lockdown udah tersebar sebenarnya kemana-mana. Jadi mungkin kita lihat nih di Wuhan aja tuh orang-orang dari food market tadi udah kemana-mana. Jadi kita bisa lihat nih, ini adalah yang terinfeksi di Januari. Lalu kita lihat seterusnya di sini. Nah, dia udah menyebar nih di sini. Kita
kita lihat lagi nih orang Wuhan kemana aja sih dalam waktu first quarter 2019 ini ya. Jadi kemana aja sih orang-orang Wuhan itu sebenarnya international travelnya? Udah ada nih ke Southeast Asia, mungkin ke Bali ya, ke Bali. Iya. Jadi atau ke Jakarta lah, Jakarta kan iya. yang banyak ekspatriatnya gitu. Jadi sebenarnya orang-orang Wuhan tuh udah banyak keluar negeri waktu penyakit itu udah dimulai gitu. Nah jadi dia bilang ada 900 orang yang ke New York sebenarnya. Kan mereka ini dari New York Times ya, kan kasus yang terbanyak sekarang tuh ada di New York. Jadi mereka bilang sebenarnya di awal itu udah ada 900 orang yang dari daerah terinfeksi ke New York. Jadi sebenarnya di situ kan kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya udah ada yang terinfeksi, cuma belum banyak atau sebagainya. Nah di sini kan kita bisa lihat juga nih, confirm first case-nya di mana sih gitu kan. Kita lihat nih di daerah-daerah ini. Tetapi emang kalau dilihat dari perjalanan orang Wuhan, dia sebenarnya emang udah ke daerah-daerah ini nih di Januari ya. Itu. Ya, makanya ya. Kasusnya ada yang confirm. Nah, dari situ kan mulai menyebar kan. Iya, benar-benar. Iya. Ya, mungkin lebih detailnya kan nanti saya share link-nya kalau mau baca. Jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya di Januari itu juga sebenarnya Indonesia tuh udah ada ya kan, di Januari. Karena orang-orang belum ada pembatasan kan di situ. Jadi dalam dunia kesehatan juga kita bisa. Sebenarnya saya pernah nonton sih video yang di-provide dari salah satu startup untuk melihat people movement orang selama pandemik ini gitu. Jadi ketika first case langsung diambil tuh datanya dari first case sampai bulan April kalau nggak salah. Tapi saya lupa linknya gitu. Nanti mungkin bisa saya share juga kalau udah ketemu kali ya untuk di Indonesia sendiri. Seperti itu. Oke. Wah. Mungkin ya. Mungkin di bidang kesehatan ini ya contohnya gitu. Mungkin tapi ini ya Bu ya, data ya. Ini akan ada gitu. Ya. Animasi ini akan ada ketika datanya baik atau ketika datanya ada gitu. Jadi akan ya. Bisa dibikin seperti ini dan jadi tergantung kita mau menampilkan apa. Apakah persebaran sakit kah atau persebaran nanti bisa kelihatan visualnya bahwa ternyata penyakit tertentu dia pandemiknya ada di wilayah mana. Terus penyakit tertentu dia akan banyaknya di mana dan sedikitnya di mana gitu. Mungkin ya kayak gitu. Jadi tergantung kita sebagai si pengambil keputusan atau peneliti untuk ingin apa yang ditampilkan. Iya, benar. Oke, tadi kan kita mungkin mungkin saya mau nambahin satu contoh ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah nonton apa dokumenternya Inside Bill Brains yang tentang Bill Gates. Nah, dia kan punya yang namanya Bill and Melinda Gates Foundation dan mereka ke Afrika bagian mana saya lupa untuk memvaksin ini kan vaksin polio. Nah, di situ mereka menggunakan GIS sebenarnya kalau dilihat di dokumenter itu ya mereka menggunakan GIS untuk memantau daerah mana sih kok kayaknya udah kita vaksin tetap kena polio juga gitu. Kasusnya tetap tinggi juga, udah kita kasih vaksin, kasusnya tetap ada gitu. Nah, melalui GIS ini mereka mengevaluasi apa sih sebenarnya yang salah. Ternyata daerah itu tuh ada yang belum, misalnya nggak ada jalan masuk ke sana gitu. Jadi orang-orang yang kena polio di daerah situ tetap menyebarkan virusnya ke sekitar gitu. Jadi mau dikasih vaksin juga ke sekitarnya, tapi kalau ke intinya daerah yang nggak bisa terjangkau itu nggak dapat ya, sama aja dia akan tetap ada di situ gitu. Itu menggunakan GIS sih. Oke, okay, berarti hampir segala bidang sepertinya bisa ya menggunakan GIS. Yeah. Okay. Pertanyaan ketiga untuk di sesi yang pertama ini dari Pak atau Mas Muhammad Fajar Ismawa dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN. Izin bertanya kepada Mbak Citra, apakah peranan big data ini untuk perencanaan tata ruang dan bagaimana penerapannya? Kalau jujur sih saya emang ini ya, dari computer science ya, bukan orang planning gitu. Tetapi kalau saya sih
melihatnya people movement ini dia sangat powerful. Jadi untuk kita bisa katakan di daerah itu nggak ada aktivitas manusia ketika orang-orang nggak dapat sinyal di situ kan, atau misalnya nggak ada internet di daerah situ. Jadi bisa jadi daerah itu emang bukan untuk ditinggalin kayak gitu. Atau perencanaan di sini mungkin lebih ke kayak ini kali ya, di mana kita baiknya bangun daerah hijau atau segala macamnya. Nah, misalnya kita tidak hanya membandingkan people movement ini, tetapi people movement dengan misalnya lokasi yang ada air quality-nya itu ya. Ya, benar. Dari KLHK kan ada tuh menyediakan data air quality di berbagai daerah. Kan kita bisa lihat daerah mana sih yang dense, apakah berhubungan dengan kualitas udara di situ. Nah, bisa jadi daerah itu sangat ini ya, sangat berpolusi tinggi. Jadi gimana caranya kita membangun daerah hijau di sekitar situ? Mungkin itu salah satu contohnya ya. Kalau ngelihat datanya mungkin orang-orang perencanaan tata ruang mungkin lebih paham mau mencari apa gitu kan. Kalau udah ada data itu. Itu sih. Ya, kayak tadi ya, misalkan contohnya kita lihat data traffic pagi sama traffic malam. Jadi mungkin aja pemerintah kota bisa tahu bagaimanakah misalkan Transjakarta itu paling banyak di waktu yang mana gitu. Misalnya pagi, karena pagi ternyata orang-orang pada bekerja gitu. Jadi nanti waktu untuk menunggu di pagi, di siang, sore, malam, ataupun tengah malam akan berbeda tentunya kan. Jadi tergantung bagaimana kita sendiri untuk menggunakan apa gitu ya. Oke, Bu Citra, aku sebelum ke sesi kedua pertanyaan aku ingin bertanya sedikit, bagaimana kaitannya kita kenal ini cloud computing Google, contohnya Google Earth Engine gitu ya. Itu kan datanya sangat banyak sekali, jadi kita bisa melihat foto atau foto udara pakai dengan segala macam satelit itu bisa di situ ya. Jadi saya beranggapan bahwa di situ adalah big data itu tuh sangat bisa itu tuh ada di Google Earth Engine itu gitu. Apakah itu bisa kita gunakan menggunakan aplikasi dari Esri gitu, ArcGIS gitu? Apakah bisa gitu? Karena mungkin ada plus minusnya dari Google Earth Engine gitu. Plusnya kita bisa bisa melihat tampilan dari kondisi bumi ini seperti apa pada tanggal berapa segala macam tanpa harus membeli lagi gitu, mendownload lagi. Nah, apakah itu akan bisa kita lakukan analisis dengan yang Esri punya gitu, yang sekarang Esri punya gitu? Oke. Jadi sebenarnya ada produk Esri yang mirip-mirip sama Google Earth Engine ini gitu. Cuma emang dia masih beta kan, jadi belum dipublish. Tetapi kalau kita lihat nih, sebenarnya Google itu format datanya kan KML. Dia prefer formatnya datanya KML. Jadi data yang kita lihat itu sebenarnya kan hasil renderan kan, hasil render. Tapi yang dirender itu sebenarnya adalah KML. Jadi dia formatnya lebih kecil dan lebih simple sebenarnya. Jadi bisa aja kita tarik data KML itu, kita plotting ke misalnya kita punya engine lain gitu, selain ArcGIS juga bisa gitu. Selama data KML ini bisa di-read di platform itu. Nah, ArcGIS kan juga sebenarnya bisa ya baca KML. Kita bisa melakukan analisis itu. Nah, tapi kan concern-nya kan di sini adalah engine untuk ngerender itu. Nah, menurut saya sih cloud ini udah kayak apa ya, udah komplit lah ya solusinya, karena mereka kan udah nyediain engine-nya di belakang, kita tinggal pakai aja sebenarnya kan. Nah, concern-nya kalau kita pakai ArcGIS Earth Engine, kita harus menggunakan mesin yang handal juga gitu. Nah, itu sih paling concern-nya. Kalau misalnya mau pakai produk Esri. Oke, sekarang masuk ke sesi kedua nih pertanyaannya. Aduh, masih banyak sekali pertanyaan, saya pilih dulu sebentar ya. Karena menarik sekali ini dekat dengan sehari-hari, dan apalagi sekarang ya. Sekarang kita nge-tweet aja, kita tahu lokasinya.
Udah banyak yang data scientist yang bisa men-track di manakah yang menge-tweet tentang A gitu. Ternyata dia lokasinya di sini, di manakah yang di B ya, segala macam. Karena dekat sekali dengan kita. Oke. Sekarang berikutnya nih, ada dari Mbak Anggra ini dari UGM. Bagaimana cara untuk mendapatkan akses ke big data tersebut gitu, dari yang tadi kita bicara jelaskan, dan apakah ada platform tertentu yang menyediakan data yang dapat diunduh secara gratis oleh publik? Okay. Banyak pertanyaan guys, bagaimana cara memilih data atau sumber data dari instansi tertentu agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, misalkan untuk data mobilitas penduduk. Gitu. Okay. Silakan Ibu Citra. Jadi sebenarnya data people movement ini emang masih komersial ya sifatnya. Belum ada yang open. Kalaupun ada, dia cuma ngasih trial di satu lokasi gitu. Cuma kita bisa download itu gitu. Tapi kalau untuk kita tentuin lokasinya Indonesia gitu, kita harus ke provider-provider data itu gitu. Di dalam negeri juga banyak sebenarnya penyedia data people movement. Ini dalam konteks people movement ya. Tapi kalau big data lainnya, misalnya Twitter, sebenarnya Twitter itu nyediain API yang bisa kita tarik per hari itu sekitar 18.000 records kalau mau dikolek ya setiap hari. Jadi kita harus punya engine ETL gitu, semacam ETL penarik datanya, untuk narik data Twitter misalnya per hari kita mau menganalisis. Jadi yang sumber terbuka itu sebenarnya big data lainnya ya, kalau NASA tuh kan juga nge-share ya, NASA kan open juga, sebenarnya itu juga big data karena kita bisa lihat data imagery per hari malah, per hari. Yeah. Nah, itu juga big data. Atau misalnya kalau yang terbuka, sumber terbuka itu ada Open Aerial Map juga, beberapa orang kan ngupload data high-res di situ, kita juga bisa ambil. Tapi untuk data yang sifatnya transaksional seperti people movement ini emang masih komersial sih. Atau mungkin bisa main ke situs-situs yang dia ada tuh. Pokoknya saya sih biasanya pakai KD Nuggets atau Kegel, kegel.com. KD Nuggets itu mereka nge-list link-link open data yang tersedia gitu kalau kita mau cari. Ada juga beberapa untuk data spasial juga ada. Gitu sih. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Makasih Bu Zira. Ini ada pertanyaan selanjutnya untuk menanggapi yang tadi masalah kita bisa mengakses data dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan tadi gitu ya, kita bisa mengakses data big data tersebut sehingga tidak melanggar hukum, seberapa jauh gitu kita bisa mengambil data? Apakah nanti akan melanggar ketentuan hukum atau privasi seseorang dan lain sebagainya, itu bagaimana? Karena kan kayaknya data ini kan sangat open ya gitu. Jadi salah dikit nanti bisa, kok kamu bisa, ya biasanya bisa tahu data saya dari mana gitu. Itu bagaimana gitu menanggap? Jadi sebenarnya dunia digital itu emang rawan ya. Contoh kita pakai Google Maps. Terus Google Maps ini, kita kan kadang install dari App Store, kita save, terus next, kita kasih permission ke semua device kita, termasuk microphone, kamera, lokasi, kan ada tuh permissionnya. Nah, terus kita itu biasanya agree aja kan, nggak baca EULA namanya, ada aturannya kan sebenarnya. Kita scroll aja terus agree. Nah, di situ yang sebenarnya privacy kita udah halal dilanggar sama orang-orang yang mengkolek data itu. Kan permission-nya kita kasih, terus kita agree juga sama peraturannya, sedangkan kita nggak baca peraturan itu. Jadi, mereka juga bisa memonetize data kita. Atau contohnya ya, WhatsApp kan juga free ya sebenarnya WhatsApp. WhatsApp itu free. Nah, WhatsApp itu sebenarnya dia menyediakan API yang komersial. API yang komersial ini maksudnya perusahaan itu sebenarnya bisa menggunakan API WhatsApp untuk memonetize data, atau misalnya kalau kita pesen tiket.com kan kadang masuk ke WhatsApp ya langsung. Nah, itu adalah API yang mereka gunakan. Nah, berarti sebenarnya intinya kalau
kalau ada sesuatu yang gratis berarti ada peraturan yang strict di belakangnya sebenarnya. Nah, terus gimana sih sebenarnya kalau misalnya data itu ada di internet gitu, ada di publik. Jadi ada beberapa provider data kan yang sebenarnya dia nggak tahu kalau data dia itu udah bocor misalnya. Nah, itu bisa aja sih si provider menuntut. Misalnya kalau kita gunakan data yang dari situs blogspot orang terus kita download gitu. Nah, itu udah melanggar sebenarnya. Jadi sebenarnya aturan dunia internet itu sebenarnya agak kompleks ya. Kalau saya sih di pokoknya mindset orang IT itu jika ada sesuatu yang free, maka ada konsekuensi di belakangnya. Seperti itu sih paling. Ya, benar. Yang gratis itu berarti harus ada yang dibayar sebenarnya. Tidak 100% gratis gitu ya. Berarti mungkin teman-teman juga harus hati-hati nih. Dunia digital tidak seaman itu gitu. Jadi ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan. Ini dua pertanyaan aku gabung jadi satu ya karena dia agak terkait. Oh, dari Mas Sugeng Wah Yudi dari UBM dan dari Esa Unggul dari Mas Andika Saputra. Apakah big data perlu divalidasi dan uji reliabilitas sebelum digunakan? Jadi harus divalidasi dulu nggak nih datanya? Dan bagaimana cara melakukannya? Dan bagaimana cara mengukur tingkat validitas big data yang kita peroleh? Oke. Jadi emang semua data di dunia nyata itu sebenarnya kotor. Kita menyebutnya dirty data gitu. Jadi di data science sendiri ada term yang namanya pre-processing data. Nah, pre-processing ini termasuk data cleansing dan data misalnya data normalization, data aggregation atau data transformation dan sebagainya lah gitu. Jadi kita emang udah menanamkan mindset data yang di real world itu emang dirty gitu, nggak bersih, nggak ada yang bersih. Tapi bagaimana kita memvalidasi kalau data ini berkualitas atau enggak? Nah, biasanya kita membuat analisis dulu dari data itu. Jadi misalnya dari data yang banyak ini kita buat analisis, terus di situ kalau kan kita udah belajar nih statistika dasar kan, kalau di dunia data scientist itu ada yang namanya kita buat analisis dulu. Nah, analisis ini terus kita dapat suatu insight. Sebenarnya insight ini bukan kesimpulan kita sebutnya, tetapi hipotesis. Nah, hipotesis ini kan kita harus uji dulu kan. Makanya kita beralih ke statistika inferensial, di mana kita harus uji hipotesis ini benar atau enggak. Karena dari data itu kita dapat insight A gitu. A ini diterima apa enggak sih hipotesisnya. Nah, untuk menguji si hipotesis ini kan kita harus ambil sampel, jadi enggak harus semua datanya kita ambil sampelnya. Nah, dari sampel itu kita buktikan apakah hipotesis kita ini bisa diterima apa enggak. Mungkin itu untuk mengukur validasi, karena kalau big data kan kita lakukan semua kan kayaknya enggak mungkin gitu kan. Jadi kita harus ambil sampel dulu apakah data ini berkualitas apa enggak, seperti itu. Oke.